Sebab itu orang Melayu dia tak pernah hilang raja. Sampai timbul kata-kata bertali ke Siak, bertuan ke Minangkabau, beraja ke Johor. Orang muda-muda kena ingat, kita mempunyai sultan yang begitu ramai di Sumatera. Tapi telah menghapuskan secara total Kerajaan Kesultanan Melayu di Langkat, Deli, Serdang, Asahan, Batubara, Bilah, Kota Pinang, Kuala Lidong, Simak Lumut dan kerajaan-kerajaan Tanah Tinggi Karo. Mana pergi raja-raja itu? Dihapuskan total 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini kita akan mereaksikan sebuah video, yaitu kemana semua sultan yang memerintah selama 129 tahun sepanjang tebing Sungai Muar dan Sungai Johor. Oke. Wow, ini sangat-sangat menarik sekali ya guys. Kemana semua sultan? Apakah dibunuh atau menghilang? Saya juga kurang tahu ini guys ya. Jom kita tengok videonya guys. Ini requestan daripada teman-teman sekalian yang ada di Instagram ya. Jom kita tengok videonya, let's go. Jangan lupa guys, like, share, komen, dan subscribe Tazkirah Ustaz, linknya ada di deskripsi. Oke. Kalau kita tinjau sejarah, bangsa kita ni jadi rosak semua kerana cerita palsu. Percayalah. Rujuk balik sejarah palsu, betul. Sekuat-kuat Melaka dulu jadi jatuh sebab cerita-cerita palsu inilah. Allah. Yang kita tak tahu betul ataupun tidak, tapi seronok untuk dijaja kisah-kisah itu. Kalau kita kaji, kenapakah Laksamana Hang Tuah itu dititah bunuh? Apa sebab? Kerana berita palsu. Patih Kermawijaya dia memviralkan cerita kononnya Hang Tuah bermukah dengan dayang istana. Dia buat cerita. Itu kalau dalam versi P. Ramlee. Jadi kayak istilahnya film-film sekarang itu, kalau masalah tentang kerajaan pasti ada istilahnya kisah-kisah yang diangkat, entah ratunya lah, entah patinya lah, dia akan mengatakan bahwasannya ini seperti ini, akhirnya apa, viral di khalayak masyarakat seperti itu ya guys ya. Mungkin zaman dulu juga seperti itu, kalau sekarang kayak di Facebook lah ya kan, Facebook atau bisa dikatakan Twitter dan juga Instagram itu, dan YouTube juga, itu banyak juga hoax-hoax ya diviralkan. Karena itu juga fitnah seperti itu, kadang seperti itu ya guys ya. Nah, cara orang dulu sama sekarang hampir sama ya. Baik itu film Hang Tuah P. Ramlee itu katanya tak dibenarkan tayang lagi sebab merosakkan sejarah. Dia katanya dia bermukah dengan Melo, anak kepada Adiputra, maha guru dia di Gunung Ledang. Tak tahu datang mana besi itu. Nyanyi lagu Oh Kesuma Jiwa Mari Obati bagai-bagai. Okay. Akhirnya dia berjumpa semula dengan Melo di istana. Patih Kermawijaya nampak. Lalu dia telah mengadu kepada Tuanku Sultan. Sultan telah titah bunuh Hang Tuah. Okay, kerana betul. Cerita palsu. Tapi nasib baiklah bendara Melaka ni cerdik. Dia sembunyikan Hang Tuah di Ulu Melaka. Kat mana Ulu Melaka? Ulu Melaka ni satu cerita geografi yang luas pula lah ya. Kalau orang membayangkan Kesultanan Melayu Melaka tu besar negeri Melaka saja, maka tak sepatutnya begitu. Melaka ni begitu luas, dia empire. Jadi tak tahulah Hulu Melaka ni di mana kedudukannya, wallahualam. Allah. Sebab kat Langkawi pun ada juga Hulu Melaka. Ada Langkawi pun ada Hulu Melaka. Kemudian berlakulah peristiwa yang kita tahu, disorokkan, tapi nasib baiklah disembunyikan, menjebat mengamuk, dan the rest was history, kita tahu. Tapi startnya dengan cerita palsu, fitnah. Begitu juga Hang Nadim. Hang Nadim, kenapakah dia dibunuh? Kerana berita palsu. Okay. Masyarakat orang asli di Tanjung Pagar di Singapura ketika itu, Temasek, mereka diserang dengan ikan todak. Ikan todak dalam bahasa Inggeris, swordfish. Dan ikan itu pula menyerang ke pantai disebabkan oleh sumpahan Tun Janah Khatib. Tun Janah Khatib ini seorang ulama yang dititah bunuh oleh Sri Maharaja Temasek. Jadi dia sebelum dia mati, dia sumpah ikan-ikan todak akan serang Temasek, serang Singapura. Mungkin tuan-tuan yang orang sains kata mengarut cerita ni ustaz, taklah cerita main ikan terbang pula apa semua ni. Kalau cerita ni mengarut sampai sekarang, takkan ada nama Khatib Camp di Sembawang Road?
Orang Singapura tu lagi moden pada tuan-tuan. Dia pun mengabadikan nama tu sebagai salah satu nama kamp tenteranya di Sembawang Road. Khatib Camp. Jadi Hang Nadim ni budak cerdik, dia cadangkan supaya ditanam pagar batang pisang dekat Tanjung Pagar yang tempat kita pergi Tanah Melayu kita hari tu. Sebab itu bila ditanamkan batang pisang tu sampai sekarang dipanggil Tanjung Pagar sebab dipagarkan dengan batang pisang. Okey. Jadi disebabkan para pembesar melihat Hang Nadim ni baru budak. Kalau baru kerja tu grade 41 lah kalau kita. Tapi dia punya brilliant, dia mengalah korang 52, 54 Yusasi ni. Okay. Macam mana budak ni cerdik sangat. Bahaya ni, young cadet ni bahaya. Jadi takut dia akan potong konar, naik pangkat apa semua. Pegawai-pegawai tinggi bawa tengah laut, ajak mancing, campak dia tengah laut begitu je. Akhirnya dia mati lemas. Bayangkanlah. Semuanya berpunca daripada cerita-cerita yang dibuat. Oh ni kalau kau tak jaga dia akan naik pangkat ni. Cerita-cerita ni menyebabkan orang jadi marah. Akhirnya ambil tindakan bunuh. Sekali lagi mungkin orang muda-muda mengarut cerita ni Ustaz An-Nadim, mana wujud An-Nadim. Wujud ataupun tidak, tapi kalau dari segi sejarah, pergi ke Batam. Batam tu dia punya airport dia masih lagi, Bandara Hang Nadim, Batam. Dia kekalkan nama Hang Nadim itu. Begitu juga saudara-saudari sekalian, berdasarkan sejarah, kenapa kerajaan Melayu sepanjang tebing Sungai Muar dan Sungai Johor hilang sampai sekarang? Tak ramai orang mengetahui bahawa selepas Melaka tunduk kepada Portugis, Sungai Johor telah jadi pusat pemerintahan terpenting Kesultanan Melayu. Semua pindah. Tidak pernah Sultan Melayu ni tutup. Tak pernah. Dia akan pindah, okay. Pindah. Jadi dari Melaka pindah ke Johor, pemerintahan Kesultanan Johor di Sungai Johor bermula tahun 1529 sampai tahun 1718. Maknanya kira-kira 129 tahun. Oh, ada 11 orang sultan yang memerintah. Bermula Sultan Alauddin Riayat Shah yang kedua, sampailah Sultan Abdul Jalil Riayat Shah yang keempat. Baik itu orang Melayu dia tak pernah hilang raja. Sampai timbul kata-kata bertali ke Siak, bertuan ke Minangkabau, beraja ke Johor. Beraja ke Johor zaman itu. Tapi mana pergi semua sultan sepanjang tebing Sungai Muar ini? Dia hilang begitu saja. Oh, hilang. Walaupun dia orang memerintah 129 tahun, 11 orang sultan. Mana perginya? Sultan-sultan ini majoritinya mangkat dibunuh. Kenapa dibunuh? Mulut cerita, viral, fitnah. Tak tahu hujung pangkal, rakyat memberontak bunuh saja. Sultan Alauddin Riayat Shah yang kedua mangkat dibunuh di Aceh. Sebab sampai berita palsu kononnya dia telah bantu kerajaan Aru yang terletak di pantai timur Sumatera Utara semasa serangan Aceh. Tahun 1564, Sultan Alauddin Al-Qahar daripada Aceh serang Aru, dihalau semua orang Johor. Bermula daripada situ, suhu politik panas. Bergaduh, akhirnya sampai peringkat membunuh. Sultan Abdul Jalil Riayat Shah yang keempat mangkat dibunuh di Kuala Pahang. Yang tikam dia Laksamana Nakhoda Sekam. Kerana apa? Kerana kononnya Sultan Jalil nak bina kerajaan untuk serang Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah ataupun Sultan Johor yang ke-12. Orang buat cerita. Bergaduh sampai peringkat bunuh. Allah. Raja Johor makamnya di Pekan, Pahang. Bayangkanlah sampai ke Pekan dia terpaksa berundur. Sultan Alauddin Riayat Shah, Sultan Melaka ke-7, mangkat diracun di Pagoh tahun 1488 sebab berita palsu. Sampai sekarang makamnya masih ada. Tuan-tuan pergi ke Pagoh, lalu ikut ada kompleks sukan Pagoh itu, masuk ke dalam tepi tebing sungai, ada satu masjid, Masjid Sultan Alauddin Riayat Shah, Sultan Melaka ke-7. Allah. Maka sebab itu saya sebut di awal tadi, fitnah akhir zaman itu adalah fitnah itu sendiri. Fitnah akhir zaman adalah fitnah-fitnah itu sendiri. Allah. Ya orang buat. Kita sehari dua ni kalau buka internet ke, buka Instagram ke, buka apa sajalah, Facebook. Fitnah saja dalam tu. Tapi kita tak tahu betul ataupun tidak. Betul, betul. Betul sekali. Tak tahu ni betul ke tak betul. Semuanya benar sih. Kalau kita cenderung setujulah. Kalau kita tak suka, kita tak suka lah. Tapi semuanya dalam bentuk fitnah.
Kalau kita kaji lagi sejarah, kenapakah berlaku pembantaian revolusi sosial Sumatera Timur pada 3 Mac 1946? Orang muda-muda kena ingat, sebelum tahun 1946, kita mempunyai sultan yang begitu ramai di Sumatera. Tapi 3 Mac 1946 telah menghapuskan secara total Kerajaan Kesultanan Melayu di Langkat, Deli, Serdang, Asahan, Batubara, Bilah, Kota Pinang, Kuala Lidung, Simalungun dan kerajaan-kerajaan Tanah Tinggi Karo. Sekarang nama-nama tu hanya tinggal nama kampung saja di Selangor ini. Lari semua ke sini. Mana pergi raja-raja itu? Dihapuskan total 100%. Pergi sana pun sekarang dah tak ada lagi dah. Kenapa boleh hancur jadi debu begitu? Fitnah. Sebab itu tuan-tuan, fitnah ni habis. Kalau dia dah datang, habis semua. Nak bangkit balik tak dapat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan guys, ternyata ya kan, ternyata yang disampaikan oleh Ustaz Badli Syekh Alauddin ini berkenaan dengan sultan-sultan yang memerintah selama 129 tahun ya, sepanjang tebing Sungai Muar dan Sungai Johor ya. Ini bukan hilang begitu saja, tapi hilang karena fitnah yang akhirnya adalah pembunuhan. Makanya dikatakan bahwasannya lidah itu lebih tajam daripada pedang, karena dengan lidah bisa membunuh guys ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sungguh-sungguh sangat, gimana ya guys ya, fitnah itu sangat-sangatlah kejam. Karena Allahu Akbar, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Allah, gak ngerti juga ya guys ya. Ternyata di zaman dahulu itu sudah digunakan fitnah-fitnah untuk membunuh para sultan, membunuh para pejuang-pejuang. Ya, mereka difitnah lalu dibunuh, mereka difitnah lalu diracun. Allahu Akbar. Begitu juga sekarang yang dikatakan oleh Ustaz Badli Syah tadi, fitnah akhir zaman adalah fitnah itu sendiri. Semakin banyak fitnah, maka disitulah akhir zaman. Allahu Akbar. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwasanya di zaman dahulu ya, sultan-sultan, raja-raja hancur karena apa? Karena fitnah. Begitu juga sekarang, banyak sekali fitnah-fitnah di sosial media maupun fitnah-fitnah di alam yang nyata ini, guys. Coba kita baca komentar-komentar sebentar. Ceramah yang berlandaskan fakta dan dapat menjadi pedoman untuk kita yang masih hidup. Saya anak muda umur 19 tahun, saya percaya akan hal itu sebab banyak buku saya telah baca. Saya pengembara solo untuk cari pengalaman lebih luas lagi. Dan bila balik Malaysia, saya akan membanggakan kerajaan dan masyarakat sebab ini tanah airku. Sejauh mana saya mengembara, saya tetap cintakan Malaysia. Seperti yang kita tahu kat Malaysia, anak muda ramai yang toksik. Karena mereka inginkan bimbingan dan semangat membara yang belah positif mindset. Okay. Ramai lagi anak muda yang down atau kurang semangat dalam diri karena tidak yakin diri sendiri. Mungkin kita boleh tubuhkan satu NGO untuk launching. Okay, Malaysia, di mana semua orang Malaysia perlu launching untuk biasakan melawan diri sendiri dan bukan melawan orang lain. Mungkin daripada itu, masyarakat ataupun rakyat Malaysia lebih bersemangat dan lebih produktif dalam hidup, dan kita bina satu negara yang tidak mudah mengalah dan bersatu padu tak kira bangsa. Jom anak muda, kita ni next generation negara kita. So kena lebih semangat dan bertanggung jawab kita besar. Kita pasti boleh. Tidak ada yang mustahil. Allah merancang kita banyak mampu berusaha. So anak muda kena usaha sampai
lunyai. Lunyai itu apa ya guys? Sampai sampai gimana gitu ya. Jangan mudah mengalah. Nah, ini komentar daripada anak muda yang usia 19 tahun tapi jiwanya sudah membara karena dia melalang buana ya, mengembara kemana-mana, membaca buku sebanyak-banyaknya untuk pengetahuannya supaya tahu jati dirinya. Maka daripada itu orang-orang dulu mengatakan, ketahuilah jati dirimu, maka insya Allah dimanapun kamu berada, kamu akan tenang. Allahu Akbar. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan ya, semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan karena kebodohan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.